Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik-baik saja kan? Saya Bapak, kalian tetap baik-baik saja, menjaga protokol kesehatan dan juga ibadahnya, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan instruksi yang diberikan. Untuk kali ini, kita akan membahas tema yang berbeda mengenai kegiatan ekstrakurikuler, terutama pada kepramukaan. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah kepanduan kepramukaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah kepramukaan atau kepanduan. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boys, karena buku itulah yang pertama kali menyebabkan anak-anak dan remaja beramai-ramai bergabung dengan kegiatan di alam terbuka yang dinamakan gerakan kepanduan atau Boy Scouts. Buku Scouting for Boys ditulis oleh Baden Powell di tahun 1908. Buku ini pertama kali diedarkan tanggal 15 Januari 1908 oleh penerbit Horace Koch, Winterhouse, Grimm's London. Yang menarik dari buku Scouting for Boys selain isinya, Baden Powell juga melengkapi buku tersebut dengan gambar-gambar yang dibuat sendiri. Selain mendirikan kepanduan putra, Baden Powell juga mendirikan kepanduan untuk putri, dibantu oleh adik perempuannya, yaitu Agnes Baden Powell, yang kemudian dilanjutkan oleh Lady Baden Powell. Kepanduan siaga didirikan tahun 1916, dengan ilustrasi yang kegiatannya diambil dari buku yang terkenal karya Rudyard Kipling yang berjudul Jungle Book, yang berisikan cerita tentang petualangan Mowgli, si anak serigala, berserta teman-teman binatangnya, Bagheera, si macan kumbang, dan Bugalo, si beruang. Selanjutnya, dua tahun kemudian, yaitu tahun 1918, Baden Powell mendirikan kepanduan untuk golongan penegak atau Reverse Coach untuk meningkatkan kualitas para penegak. Baden Powell menulis buku berjudul Reverring to Success atau Mengembara untuk Keberhasilan di tahun 1922. Buku Reverring to Success berkisah tentang petualangan seorang anak muda yang sedang berperahu. Jadi petualangan seorang anak muda yang sedang berperahu menuju sebuah pantai. Baden Powell menyebutnya Pantai Bahagia, or Happy Beach, dengan melewati berbagai rintangan berbentuk karang-karang tajam atau karang kehidupan yang berbahaya dan selalu menghalangi laju perahu pemuda tersebut. Karang-karang kehidupan itu adalah, yang pertama adalah karang wanita atau godaan wanita. Yang dua, karang perjudian, adanya godaan judi. Tiga, karang minuman keras dan merokok atau godaan minuman keras dan merokok. Empat, karang mementingkan diri sendiri atau egoisme dan juga mengubahkan orang lain. Kemudian yang kelima, karang tidak bertuhan atau ateis, tidak mempunyai Tuhan sama sekali. Jadi, dari semula, Baden Powell telah mengajarkan bahwa untuk bisa meraih keberhasilan, para pemuda harus bisa menahan diri dari berbagai macam tantangan dan rintangan. Selain itu, Baden Powell juga menulis buku untuk pembina pada tahun 1914 sampai 1919. Baden Powell menerima sebidang tanah dari seorang sahabatnya, William Ferdinand The Bois McLaren, untuk digunakan sebagai tempat bermain dan berlatih. Taman ini diberi nama Hillwell Park. Pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota dan kantor pusatnya berada di London, Inggris. Kemudian Dewan Internasional berubah menjadi Biro Kepanduan Sedunia. Baiklah anak-anak, demikian tadi sejarah kepanduan secara singkat, tapi belum selesai. Nanti kita akan lanjut untuk part kedua, karena ini masih part pertama. Silakan kalian pelajari secara kepanduan tersebut
dan semoga berguna bagi kalian untuk generasi mendatang. Sekian dari Kak Khoir, semoga semuanya tetap sehat, tetap menjaga ibadah, dan juga salam pramuka. Thank you.